masuk Senayan mengucap salam. Sebelum pergi kita berbaris rapi. Terima kasih untuk Komisi 6 atas sinergi yang bermanfaat bagi negeri. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN, Erick Thohir membacakan pantun dalam rapat terakhir bersama DPR RI Komisi 6. Erick Thohir mengatakan, Komisi 6 berkontribusi dalam kelancaran jalannya pemerintahan. Video tersebut diunggah melalui Instagram @ticktohir, Rabu 11 September 2024. Erick Thohir, selaku Menteri BUMN ke-9 ini diketahui akan purna tugas pada Oktober tahun 2024. Sebelum pergi, kita berbaris rapi. Terima kasih untuk Komisi 6 atas sinergi yang bermanfaat bagi negeri. Luar biasa. Tidak mungkin kelancaran pemerintahan ini bisa tercapai tanpa kontribusi dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat. Dalam kurun waktu 5 tahun ini, kita selalu bersama-sama bersama Komisi 6. Tidak hanya menjadi mitra kerja yang solid, tetapi juga menjadi mitra dalam menjaga prinsip check and balance. Kami dari Kementerian BUMN mengucapkan terima kasih atas supportnya. Dan saya tidak tahu ini saat yang tepat, mungkin saya siapkan pantun sebagai penutup. Jarang-jarang saya kasih pantun. Baru tapi tadi malam tulisnya ini. Yang... Masuk Senayan mengucap salam. Sebelum pergi kita berbaris rapi. Terima kasih untuk Komisi 6 atas sinergi yang bermanfaat bagi negeri. Boleh dua ya, boleh dua ya. Boleh. Enggak tiga kok, enggak dua. Ke Pulau Seribu mendayung sampan. Sampai di sana membakar ikan. Jika ada kata dan perbuatan yang kurang berkenan, izinkan mohon maaf kami sampaikan.